Eh, kau ambil ni. Ha, kau ni nak berniaga, berniagalah betul-betul. Aku bayang kau RM10 kan? Cuba tengok dalam ni ada berapa bungkus? Ada 4, Kak. Maaf, Kak, saya tambah lagi satu. Maaf je. Eh, pulangkanlah duit aku balik. Ah, Kak. Tak baik buat macam tu. Apa yang tak baiknya? Eh, kau tak payahlah beli kat dia ni. Beli je kat kedai lain. Kan elok kalau Kak bersedekah. Halalkan je. Mamuk ni tak ada niat nak buat macam tu dan saya selalu beli dari dia. Saya tahu. Mamuk ni seorang yang ikhlas. Eh, kau diamlah. Kena sibuk pasal aku. Eh, minta sini, kasi lemak aku. Mamut. Banyakkan bersabar. Bertabah ya. Niaga ni memang ada untung rugi. Saya halalkanlah apa yang diambil dari saya. Tiada suatu pagi atau hari yang dilalui oleh seorang hamba melainkan akan ada dua malaikat turun dan berdoa, "Ya Allah, berikan kepada pemberi sedekah, ganti sedekahnya." Manakala malaikat satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan dari bersedekah dan kedekut akan kemusnahan." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayo kita membuat perubahan baru dalam kehidupan kita melalui amalan bersedekah dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang akan dibangunkan menjadi sebuah pusat pembangunan Islam, bakal memuatkan 4,000 jemaah dalam satu-satu masa. Rumah Allah ini yang akan dibina dengan pelbagai kemudahan seperti ruang solat yang selesa, dewan pelbagai guna, kuartus imam dan bilal, bilik tetamu, bilik mesyuarat dan pelbagai lagi untuk dimanfaatkan oleh 20,000 penduduk Islam. Bayangkan dalam setiap detik kita masih bernafas, anda mendapat ganjaran pahala. Dan jika kita tiada lagi di muka bumi ini, pahala dan kebaikan masih lagi anda terima. Ini semua hanya kerana infak kita kepada masjid. Subhanallah. Betapa hebatnya amalan bersedekah. Tunggu apa lagi? Ayo kita berinfak kepada pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. InsyaAllah, dengan sedekah ini, pahala dan ganjaran di dunia dan di akhirat berderu-deru datang kepada kita. Berinfaklah sekarang. Baik, para penonton di studio dengan saya melalui Skype pastinya ialah Ustaz Ilyas Ismail yang merupakan Duta Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Farah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Baik, topik kita ialah berinfaklah dengan harta yang disayangi. Dan ini kita nak bercakap berkenaan dengan pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Jadi Ustaz, silakan kita kongsikan semua pada para penonton. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Puan Farah dan semua penonton-penonton TV Al-Hijrah yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Harapnya suara dan line saya dapatlah diikuti oleh semua penonton, insyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik. Tuan-puan semua, sememangnya harta yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita selama ini, ia bukan hak mutlak kita punya. Bukan saya punya mutlak, bukan Puan Farah punya mutlak. Dia hanyalah dipinjamkan saja. Dia hanya untuk kita manfaatkan dan pergunakan ke jalan yang Allah Ta'ala kehendaki dan Nabi suka. Dan disebabkan itulah ramai manusia dia sayang akan harta dia. Macam paparan klip video kita saksikan tadi. Yeah. Memang ada manusia, Nabi sebut bila dunia nak kiamat, ramainya manusia kedekut, ramainya manusia yang kikir akan harta dia. Dia sayang duit dia, dia sayang harta dia nak disedekahkan, nak disumbangkan pada orang ramai. Jadi oleh kerana itu, saya mengajak tuan-puan semua mewakili Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk kita nak keluar daripada sifat yang Nabi sebut, sifat kedekut yang semakin menular dalam kalangan umat-umat di akhir zaman ini. Iaitu kita menyumbang bagi dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. Yang mana kita pun setakat ini Alhamdulillah telah pun mengumpul sejumlah RM13,879,523 dan
Untuk kos keseluruhan, Puan Farahaya, kita perlukan RM25 juta. Maknanya berbaki lagi 11 juta lagi lah kita perlukan jumlah untuk nak mencapai sasaran yang kita harapkan, insya Allah. Untuk kita nak mengambil semangat sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Taala, kamu sesekali tak akan sampai tahap kebajikan yang paling tinggi sehinggalah kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu sayang, yang paling kamu kasih sekali. Jadi tak kisahlah sekarang kan dalam musim-musim wabak belum selesai lagi ni, ramai yang kalau ikutkan masing-masing pakai ada alasan. Dia kata saya pendapatan tak berapa nak laju lagi, saya meniaga tak berapa nak jalan lagi. Sebenarnya kalau nak tunggu kita betul-betul berharta baru nak bersedekah, saya bimbang meninggal dulu nanti ni. Takut tak sempat nak bersedekah. Takut tak sempat. Jadi apa yang ada pada kita, ini bukan soal kuantiti berapa kita nak bagi. Yang penting keikhlasan kita sewaktu nak bagi tu. Allah Ta'ala pun bukan berhajatkan pada duit kita. Tapi Allah nakkan kita ni bahagia dunia akhirat. Salah satunya cara menjemput kebahagiaan itu adalah dengan membina rumah Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa-siapa yang membina rumah Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Anda saksikan pada paparan skrin pada waktu ini gambar ataupun gambaran masjid Baitur Rahman yang bakal dibina kelak. Macam itulah rumah kita dalam syurga nanti, bayangkanlah. Cantiknya, indahnya, luasnya. Yang mana masjid ini nanti untuk mengutamakan Puan Farah dan semua penonton TV Al-Hijrah, bukan sekadar hanya untuk solat berjamaah semata-mata. Ianya juga ada Dewan Pelbagai Guna, kuartus Imam dan Bilal, ada bilik tetamu, bilik mesyuarat, kios perniagaan, ada ruang kanak-kanak, bilik kuliah dan juga ada ruang riadah. Seperti gymnasium, ada gym pun ada. Maknanya nanti kalau lepas-lepas semayang tu berasa nak bagi badan tu sihat berpeluh-peluh, ada ruang dia nanti. Memang ianya sangat, saya kira semuanya ada di sini. One stop center lah kita kata kan. Maknanya penduduk Alam Sari dan juga penduduk sekitarnya dapat memanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Ayuh para penonton, jom kita menyumbang. Ayuh kita sama-sama, kita zahirkan bahawa kita ini syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita selama ini dengan kita menyumbang ke nombor akaun yang tertera pada paparan skrin pada waktu ini, dan juga atau boleh saja hubungi nombor yang tertera juga. Ada nombor WhatsApp dan juga ada nombor hotline. InsyaAllah saya kira dengan kita membina rumah Allah ini ataupun dalam hadis yang lain, Nabi sebut siapa-siapa yang membina rumah Allah sebesar sarang burung. Sebesar sarang burung tu mana ada masjid besar sarang burung? Tapi kata ulama, ini nak menunjukkan kalau pun sumbangan kita paling rendah pun RM2, paling rendah pun RM1 sekalipun, ia tetap dinilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan soal kuantiti berapa kita nak bagi, tapi keikhlasan hati kita sewaktu kita nak menyumbang. Saya doakan semua para penyumbang, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang berpanjangan buat tuan-puan semua. Allah kurniakan kesihatan yang baik buat tuan-puan semua. Dan Allah Ta'ala lancarkan setiap urusan anda seharian, seisi keluarga. Anda akan mendapat berkat daripada kita menyumbang untuk pembinaan rumah Allah, Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kathirun Ustaz. Terima kasih. Walaupun dalam bertugas, Ustaz kat Perak ni bertugas tau, tapi masih lagi berkesempatan nak kongsikan, nak ajak kami pun ramai-ramai berinfak dan pastinya dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan kathirun Ustaz sekali lagi. Terima kasih pada para penonton. Cepat-cepat kita bersedekah, kita berinfak, kita nak jadi dalam kategori yang malaikat mendoakan kita, bukan mencelakakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita rehat para penonton. Terus bersama kami di Assalamualaikum. Apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Ayuh kita berinfak membantu dalam pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang bakal dimanfaatkan oleh 20,000 orang Islam. Semoga pahala dan rezeki kita dilipat gandakan. Berinfaklah segera.